Nuraya kita. Ada S-nya? Ada. Itu masuk S-nya. Blog dong. Masuk dong. Hai guys. Kak, kok kamu kurus ya, puasa ya? Lebaran nih. Lebaran. Ah, menu lebaran kita, guys. Ala-ala kita. Ala-ala anak rantau. Ada siakap asam manis, sambal telur. Apa ini? Iya, masuk. Ini apa? Oh, ini pempek. Ini pempek Palembang. Ada peyek, kerupuk, sup tulang. Ini lontong sayur. Yang mau ketup apa? Macam lontong sama rendang. Makan, 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 Bang. Makan, makan. Makan. Lebaran udah berapa tahun di negara orang ya teman-teman. Jadi hari ini sebelum kita lanjut ke video, kita mau ngucapin minal aidin wal faizin untuk teman-teman semua dimanapun berada ya. Ini mama lagi goreng pempek di depan seperti yang kalian lihat di opening video tadi. Udah ada teman-teman, tapi kita tak banyak ya teman-teman, dibatasi karena sekarang kita sudah masa PKP atau lockdown gitu. Jadi kita tuh cuman kawan-kawan kerja saja yang datang makan. Kita makan-makan sajalah, tidak ada apa-apa, halal bihalal gitu ya teman-teman. Jadi halal bihalal ala kita ya seperti ini asrama kita. Tahun ini di asrama kita ya, tahun kemarin tuh ada asrama kakak-kakak yang lain, dan mungkin tahun kedepannya tak tahu, semoga tahun depan aku sudah bisa raya di Indonesia. Makan yang banyak. Su? Ah, itu aliran mahal. Ekornya kan di atas, jadi kita mau pindah ke atas. Minal aidin sayang. Minal aidin sayang. Mami gak datang. Sintin gak datang. Guys, lebaran kita itu halal bihalal kita tuh nggak bisa rame-rame ya teman-teman. Jadi karena kita sekarang di Malaysia tuh masa PKP atau lockdown, pembatasan. Jadi dibatasi, tidak boleh berkunjung ke rumah teman-teman, tidak boleh berkunjung ataupun melakukan acara halal bihalal, open house, tidak boleh rame-rame seperti itu teman-teman. Makanya kita tuh istilahnya sembunyi-sembunyi. Jadi kita tak boleh rame-rame, tak boleh bising-bising, takut jiran-jiran kita tuh komplain ya teman-teman. Tapi ya kita seperti inilah. Satu tahun sekali kumpul macam ini belum tentu tahun depan apa? Bukan, belum tentu tahun depan itu apa? Kumpul semua macam lengkap. Mungkin ada yang sudah pulang kampung, sudah mau kawin. Tak tertekan tadi. Makan Bude, makan. Obat minum obat cacing. Makan Maria, makan. Lah, kok di sini duduknya? Nongkrongnya di sini. Enak. Makan. Bawa. Iya, betul. Ada tak perbet? Bawa lah, orang ada yang makan kok. Bawa. Dia mau bungkus, guys. Makan. Freestyle.
dapat video semua cakap selamat hari raya. Kakak bos ngomong selamat hari raya. Pak video ya? Yang depan ngomong. Yang bawah. Pakai air. Gimana ngomongnya? Yang depan aja. Di sini manajemen mengucapkan minal aidin wal faizin semuanya. Saya depan. Tapi jangan kencang banget ya. Oke. Satu, dua, tiga. Di sini manajemen mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Guys, sekarang kita sudah siap acara makan-makannya, halal bihalalnya, mejanya pun sudah kosong. Nah, makanannya pun tinggal segini saja, sisanya sedikit. Kita siap-siap semuanya. Jadi sekarang kita sudah mau kemas-kemas biar kita boleh istirahat. Kita cuti 4 hari ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kita. Aku dan kawan-kawan, kita pekerja asing, kita TKI. Dan sampai jumpa di next video ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share jika kalian suka dengan konten-konten ini. Bye-bye.